Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami Dua Ibda. Oke guys, jangan lupa sebelum saya lanjut like, komen dan subscribe. Karena subscribe itu gratis ya. Oke, di kesempatan kali ini gue akan bercerita pengalaman gue tentang menjadi reviewer di jurnal internasional Trindex Scopus, kali ini ke-32 dari tahun 2023 lah. Setahun ini ya, ini kan mau Desember. Sudah Desember mau 2024 maksud saya. Oke, jadi saya lihat email dulu, kemarin dapat email ini ya. Dari Francesco Bellotti, ini jurnal IJSG ya, atau International Journal of Serious Game gitu kira-kira. Ini OJS-nya bisa kita lihat yang si magonya ini ya, kita cek dulu ya. Ini dia jurnal Italia, terus publishernya Serious Game Society, subjek areanya ini ya computer science, AI, computer graphic and computer aided design, human computer interaction software, dan juga matematik, applied matematik sama social science gitu ya. Ini ya indeksnya sudah 6. Ini juga ini penjelasannya ya. Peer review, scientific article, address theoretical dan seterusnya lah. Ini posisinya dia Q3 ya ini. Kuartil 3. Nah, sekarang kita bisa cek posisi di Scopus-nya apakah masih Trindex Scopus atau belum atau sudah discontinue gitu ya. Oke, sembari nunggu ini kita bisa melakukan mengopi ISSN-nya. Kita copy. Terus kita source sini, terus kita paste di sini. Nah, ini masih ya. Dia posisi Trindex Scopus sejak 2019 to present sampai sekarang. Nah, sama ya, publisher-nya Serious Game Society. Subjek areanya social science education sama kayak tadi, dan sudah ada 88 dokumen to date ya, dan dia update terakhir 5 Desember 2023. Oke, bisa kita close ya bukti di simagonya sama di Scopus-nya, dan kita lihat di sini ya, bisa kita lihat OJS-nya dari sini sebenarnya ya. Ini ya homepage ya. Nah, sama enggak dengan yang ini JSG, ini sama ya. Bisa kita klik bar. Nah, di sini ya. Ini kalau di jurnal ini saya sudah 2 kali mereview artikel yang sudah saya pernah review gitu ya. Jadi kali ini saya mereview satu naskah yang panjangnya itu luar biasa ya, sampai 60 halaman sampai lampirannya. Dan ini bercerita tentang papan atau mobil karton yang dipersepsikan oleh mahasiswa sejak S1, S2, S3. Ini saya sudah masuk akunnya, kemudian sudah saya review juga, sudah saya beri masukan, tinggal melakukan rekomendasi untuk submit di OJS-nya gitu. Jadi kalau Anda punya artikel tentang serius game, bisa juga game-game edukasi ya, itu juga bisa di submit di jurnal International Journal of Serious Games gitu ya. Juga bisa lihat buat jurnalnya di sini, penjelasannya core papers sini ya, serious game design, teknologis, aplikasi, pedagogi juga ada ya. Nah, ini ya editor in chief-nya atau founder ya, ini Alessandro De Gloria. Nah, ini penjelasannya, ini untuk ABC-nya. The JSG does not involve any article processing nor author submission charge ya. Itu jadi free ya jurnal ini ya. Saya kira itu, saya tinggal submit di jurnal ini, nanti bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment dan subscribe.
anak saya sampai lebih gratis ya. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf saya ini. Assalamualaikum.